Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suparmin dari program studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan sebuah video pengelasan untuk memenuhi tes akhir mata kuliah praktek kelas busur dan esiteri. Sebelum melanjutkan pada proses pengelasan, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada sikat baja. Sikat baja ini digunakan untuk membersihkan kotoran atau sisa-sisa las yang menempel pada benda kerja atau pelat yang sudah kita las. Kedua, ada elektroda berselaput yang akan kita pakai untuk menyambungkan pelat atau benda kerja. Oke, seterusnya ada sarung tangan yang akan kita gunakan pada pengelasan nanti supaya tangan kita tidak terkena panas atau percikan bunga api dari pengelasan. Selanjutnya ada mesin las. Pada mesin las ini terdapat dua kabel. Yang pertama ada kabel elektroda. Kabel elektroda ini berfungsi untuk mengantarkan arus listrik dari mesin las ke holder. Nah, dan holder ini sendiri berfungsi untuk menjepit elektroda atau kawat las yang akan kita gunakan untuk mengelas pelat atau benda kerja. Yang kedua ada kabel massa. Kabel massa ini sendiri berfungsi untuk mengantarkan arus listrik dari mesin las ke benda kerja. Dan di sini terdapat klem massa atau penjepit massa yang akan kita gunakan untuk menjepit benda kerja utama. Kemudian ada tang yang akan kita gunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dilas. Seterusnya ada palu terak yang akan kita gunakan untuk membersihkan sisa-sisa pengelasan pada benda kerja yang menempel. Kemudian ada mesin gerinda. Mesin gerinda ini akan kita gunakan untuk memotong pelat yang akan kita las. Sebelum melakukan pengelasan, baiknya kita gunakan pakaian yang standar untuk melakukan pengerjaan, seperti wear pack yang saya gunakan ini. Kemudian pakailah kacamata pelindung. Kacamata ini digunakan untuk melindungi mata dari sinar elektroda yang akan merusak mata kita. Oke, pakailah juga sepatu safety. Sepatu safety ini digunakan untuk melindungi kaki agar tidak tertimpa benda-benda kerja yang berat dan melindungi kaki dari percikan api. Thank you.
Oke, itu saja yang bisa saya tampilkan pada video pengelasan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.